Oli. Bocor oli. Iya. Jadi keluhannya orangnya tadi bilang ada kebocoran oli. Mas, sebelumnya boleh tahu dengan Mas siapa? Mas Alan Maulana. Asalnya dari mana, Mas? Dari Nguling, Pasuruan. Dari Nguling, Pasuruan. Jauh juga berarti ya? Tahu bengkel kamu ini dari mana, Mas? Dari saudara, rekomendasi dari saudara. Berarti baru jenengan kesini? Baru. Baru dari, pertama kali. Baru pertama kali. Pertama Mas kesini dari berdatang. Bagaimana Mas untuk fasilitas sama sambutan dari bengkel kamu? Sangat ramah. Katanya sih hasilnya bagus, nggak ada problem sampai yang enggak. Ada keluhan atau hanya ada problem? Keluhannya apa, Mas? Oli agak rembes. Olinya rembes. Rembes, dikit apa? Ada kebocoran oli. Setelah dilakukan analisa itu ternyata dari filternya itu yang ada pecah. Ini oli dari dua filternya. Ini tadi kita sudah lakukan proses pembongkaran. Jadi oli itu dari dua filter. Ini kondisi seperti ini tuh nggak bisa dibiarkan. Harus berlebihan dengan oli, karena sekali lagi oli adalah pelumas utama pada sebuah mesin. Sampai kehabisan oli nanti bisa nge-gym, bisa ceket mesinnya dan nggak bisa jalan. Dan untuk di sini ada garansinya. Garansinya 3, 4 sampai 6 bulan tergantung pekerjaannya. Pekerjaan itu kalau misalkan Mas servis di sini ada paketan silver, gold sama platinum. Nah, itu nanti yang di silver ada garansinya 3 bulan. Yang di gold ada 4 bulan dan yang platinum ada 6 bulan. Kalau pengerjaan kayak sekarang misalnya itu juga Mas dapat garansi 3 bulan. Jadi kalau ada keluhan langsung telepon aja, nanti pengerjaannya gratis. Jadi setelah selesai nanti ada problem lagi. Problem lagi bisa hubungi lagi. Iya, sudah dengan kendala yang apa? Oli rembes, masih rembes. Telepon lagi aja. Biayanya sudah gratis. Iya, karena sudah ada garansi tanggung jawab dari bengkel. Mas sudah ada follow sosial akun medianya, Mas? Masih belum, masih searching-searching juga soalnya. Iya, nanti Mas bisa lihat di apa, di Instagram, Facebook sama YouTube. Kalau misalkan itu juga banyak infonya dibagi di situ sih, di share. Ada promo. Nanti bisa hubungi di sosial medianya aja. Kadang kalau salah di hari weekend ini ramai bengkel. Tapi kalau hari libur enggak, minggu. Nah, segar informasi lagi nih, Mas, yang paling sering ditanyain orang-orang ya. Kalau tanggal merah bengkel buka apa enggak? Bengkel tetap buka. Dan hanya hari minggu yang libur. Jadi kita ratakan di hari minggu libur, tanggal merah buka. Jangan lupa subscribe, like bila suka, dan share bila bermanfaat. Follow juga akun sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo. Yang mudah untuk menghubungi kami untuk layanan, booking service, derek, ataupun konsultasi. Bengkel Tomo, bengkel pilihan orang cerdas.